Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Rian Juna di sore yang cerah ini ya. Meskipun sedikit mendung, kita sekarang berada di Kutorejo, guys. Nostalgia sama Cokro, guys. Sapi kontes kelas indukan yang dulu juara 3 pada tahun 2019 yang bertepatan di Banyuwangi. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa sekarang kondisinya ya. Oke, sebelum ke Cokro, guys, ke Cokro yang dulu juara 3 ya. Kita di sini mau inseminasi dulu IB, Mas Alan ya. IB yang itu ya. Iya. Yang si mental. Yang si mental yang sebelah kiri itu, guys. Mas, disuntik apa iki? Rahmana ini. Rahmano. Oke. Omong. Lagi diproses inseminasi sama sawan ya. Udah selesai. Oke, jadi sebelum ke yang namanya Cokro yang indukan kelas kontes dulu juara 3 waktu 2019, di sini ada pedetan dulu, guys. Kita lihat untuk pedetannya apa warnanya ini ya. Ini pedetan jantan, usianya sendiri 4 bulan. Lumayan bagus ini, guys. Nah, ini ya, bisa dilihat, nanti kita masuk ke induk-indukannya. Yang habis di IB Mas Awan tadi yang ini. Dari 3 ekor indukan ini super-super semua, guys, indukannya. Mantap semua ya. Ini yang baru di IB. Dan indukan yang ini yang doreng ini ya. Ini warnanya ada hitamnya. Ini indukan dari pedetan tadi, guys. Ya, ini. Indukannya lumayan bagus-bagus, guys. Lumayan besar-besar, lumayan tinggi-tinggi semua ya. Ini yang habis di IB. Nah, ini yang saya maksud warna doreng. Ini yang warna doreng ini juga lumayan besar. Gumarang. Gumarang, Mas. Ya, kalau orang sini warnanya gumarang ini, guys. Anakannya bagus-bagus biasanya ya, kayak gini anakannya bagus-bagus. Salah satu contohnya yang tadi pedetan tadi itu peranakan dari ini, guys. Usianya 4 bulan. Kapurannya juga bagus. Lumayan besar ya. Sekarang kita lihat untuk yang juara 3 kontes tahun 2019 kondisinya seperti apa sekarang, guys. Nah, ini, guys, ini jadi kelas indukan dulu juara 3 ya. Nah, ini, guys. Aduh. Ini untuk lebih jelasnya. Ini dulu waktu itu bobotnya sekitar 7 kintal 30 kilo kalau nggak salah, guys. Sekarang udah bunting 6 bulan ini ya. Dulu pemiliknya pada waktu juara 2019 Pak Atim, ataupun dari Mas Bagus ya, yang ada di komunitas peternak sapi Banyuwangi. Dan sekarang sudah pindah di Kutorejo dengan nama pemilik siapa ini, Mas? Mas Didi. Nah, ini pemiliknya sekarang ganti, he? Pecinta sapi super. Ya, Mas Didi dari Kutorejo ini pecinta sapi-sapi super, guys. Dari 3 ekor itu super semua, yang ada di kandang orang tuanya pun juga super ya, Mas Wan ya? Iya. Super-super semua, guys. Nah, ini jadi untuk kategori kelas indukan ini dulu juara 3, guys, dengan bobot 7 kintal 30-an kilo. Waktu itu masih powel 3 pasang ya, 4 pasang baru. Mas.
Nah ini bisa dilihat. Cuman tahun ini udah nggak bisa dibawa ya Mas Awan ya? Enggak, sudah habis gigi rampas. Giginya soalnya sudah rampas guys. Soalnya peraturannya gitu Mas ya. Dulu peraturannya. Ada contoh pengukuran. Oh iya ya. Oke guys. Jadi tahun ini ya Mas saya. Tahun ini kalau nggak ada halangan di Banyuwangi ada kontes guys, kontes ternak sapi ya. Untuk pengukurannya sendiri nanti kita bikinkan konten video lagi. Udah lama ini. Ini dulu diberi nama Cokro. Nggak tahu kenapa ini dulu kok dijual ya. Padahal sapi kayak gini loh. Sapi bagus, besar, tulang pinggulnya lebar, anakannya pun juga bagus-bagus ini guys. Entah kenapa kok dijual sama Mas Bagus ini. Coba sekarang kita lihat kalau dari depan ya. Nah jadi ini kalau penampakan dari depan ya. Tapi ini memang bagus guys. Mulai dari tanduknya seimbang ya. Postur tubuhnya juga panjang. Apalagi ya contohnya seperti inilah guys. Ini dulu mewakili Kecamatan Tegal Drimo dalam ajang kontes ternak yang ada di Banyuwangi. Warnanya juga merahnya merah bagus. Putihnya juga lumayan bagus lah. Seimbang lah sapi ini dulu guys. Pada waktu dibawa bunting sekitar 5 bulanan kalau nggak salah guys. Beratnya 630 berapa? Masa 600 loh? Gak sampai 700 loh? 700 berapa? Enek 700 730 berapa? Iya sekitar 730 lah guys beratnya ini dulu. Kita kembali lagi ke pedetannya ini guys. Ini berumur 4 bulan. Kemarin ada 2 ekor guys di sini guys, cuman yang satunya kayaknya udah dijual ya. Ini pedetan ini lumayan bagus, kita coba lihat ada tanduknya atau enggak ya. Nih. Enggak ada tanduknya guys. Gugul, gundul. Dari indukan yang ini ya. Memang rata-rata induk-indukan model kayak gini noh anakannya bagus-bagus loh guys. Jangan dilihat apa ya warna hitamnya itu, biasanya itu orang pada nggak suka kalau ada warna doreng-dorengnya itu. Cuman anakannya nggak tentu ya. Ini anakannya nggak ada hitamnya sama sekali. Ini yang habis di IB, indukannya seperti ini. Dari 3 ekor ini semuanya super lah, masuk ke kategori bagus semua guys. Itu yang juara kontes itu sebesar itu. Jika dibandingin sama ini juga seimbang. Untuk makanannya sendiri ya daerah sini ya kayak gini lagi. Tebon, rumput-rumput. Ini stok tebonannya mah banyak ini masnya. Untuk yang pengen tahu alamatnya ini di daerah Kutorjo. Di Kutorjo Etan nih, di rumahnya Mas Didik. Oke guys, ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Ya ini tadi hanya sekedar nostalgia sama juara kelas 3 ya di kelas indukan yang dulu mewakili Kecamatan Tegal Drimo. Pada waktu itu kita belum buka channel YouTube. Dan semoga di tahun ini kan ada kelas kontes, kalau nggak ada halangan ya semoga kita bisa mereview guys untuk sapi-sapi yang ada di Banyuwangi pada waktu kontes tersebut. Oke, gitu aja. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu konten-konten selanjutnya.